Oke, ada laptop lagi. Asus X201E. Kita coba menggunakan power supply untuk mengeceknya. Tidak ada indikator. Ampere menunjukkan 0,025. Saya tekan switch. Enggak ada reaksi apa-apa. Langsung kita bongkar. Oke, kita lakukan pengukuran. Ampere di 0,25, 0,025. Kita cek di kaki 17 LED switch. Sembilan belas volt hadir. Tujuh belas LED switch, kemudian tiga volt AC. Tiga koma tiga, tiga V. Tiga V underscore PLL pin berapa? 127. Ada ready, cek Ajino C 120, cek di power switch 125.
power switch hadir, saya tekan tombol power, harusnya 0. Power switch sudah jalan. Jadi beberapa tegangan dan signal wajibnya sudah ada. Seratus, 110, 20, 122. Tekan tombol power. Dia tidak hadir. Berarti CU bermasalah. Bisa BIOS, bisa CU. Kita cek. Di sini terdapat beberapa korosi. Kita lakukan resolder. Kalau nanti resolder belum berhasil, baru kita flash BIOS. Karena ini korosi. Thank you.
Kalau nanti masih belum bisa, kita lakukan penggantian pada AC. Kita coba. Bisa dilihat. Oke. Kita coba lagi. Oke. Kita coba menggunakan LCD.
terlihat gambar Asus. Oke. Sekian tutorial memperbaiki Asus X402E. Terima kasih.